Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah. Menemu bicara dengan saudara-saudariku yang dikasihi Allah dalam suasana kita menghadapi suatu keadaan yang sedang melanda hidup masyarakat Malaysia sempena dengan hampirnya musim pilihan raya. Saya mengambil kesempatan ini mengajak semua saudara-saudari yang mengikuti program ini untuk kita kenang kepada apa yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kita. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan manusia itu dalam keadaan senantiasa mereka bertarung, sentiasa berjuang, sentiasa berada dalam keadaan perjuangan yang terus menerus. Inilah yang Nabi sebut kepada kita, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Yang nama jihad itu pasti diteruskan sampai hari kiamat. Jihad dalam Islam merupakan satu pertarungan hidup mati Islam. Kalau kita tidak menanggung amanah jihad untuk menegakkan Islam ini, yang Nabi sebut, ma taraka qaumun al-jihada illa dhallu. Tidak ada kaum Islam yang meninggalkan jihad melainkan mereka ditimpa kehinaan. Bagi mengelak dan melaksanakan amanah ini, musim jihad bermula, malah telah lama bermula. Gendang perang jihad sedang dipalu dan kita perlu terjun dalam medan, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia menegakkan agama Allah yang disebutkan an aqimuddin wala tataparraqu fi. Wajib menegakkan agama Allah Subhanahu wa Taala dan jangan kamu berpecah belah dalam perkara ini. Jihad ada dua. Satu, ada muwajahah harbiyah. Yang kedua, muwajahah silmiyah. Muwajahah harbiyah, kita menghadap musuh, menangani perbuatan musuh yang menginayai kita dengan cara peperangan. Itu zaman dahulu. Zaman kini ada muwajahah silmiyah. Kita menghadap musuh Islam, siapa sahaja yang hendak merosakkan Islam, melemahkan Islam, mengkesampingkan Islam dari penghidupan, kita perlu berjihad menghadapi mereka bagi maksud memenangkan Islam. Tetapi muwajahah ini, langkah ini, pengorbanan ini secara aman damai. Maka pilihan raya satu di pada medan. Maka ia merupakan medan jihad, muwajahah silmiah yang wajib kita masuk dan mengharungnya. Kerja mulia ini tidak mungkin boleh dilakukan oleh seorang, sekumpulan kecil yang tidak ramai-ramai. Memerlukan kepada penglibatan kepada semua umat Islam yang faham makna jihad, makna pengorbanan, makna adanya suatu kerja besar, perancangan besar, agenda besar untuk memertabatkan Islam. Atas itulah saya melihat Allah memilih kita untuk berada dalam zaman ini, zaman demokrasi berparlimen, zaman insan kesemua turun berjuang dalam makna kabat tadi. Tapi ada orang yang nak menegakkan Islam dan ada orang yang nak menentang Islam, menghalang kebangkitan Islam dan mengalahkan Islam yang sekarang ini diwakili oleh
pejuang-pejuang Islam di bawah slogan yang nama dia Parti Islam Se-Malaysia. Atas itulah saya memilih untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat lain yang bersama-sama berjuang atas nama menegakkan Islam itu melalui Parti PAS, Parti Islam Se-Malaysia bersama Pakatan Rakyat, demi untuk memenangkan PAS dan sekaligus memenangkan Islam. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru saudara-saudari bersama-sama dengan perjuangan menegakkan Islam itu, dengan apa benda yang boleh anda sumbangkan demi meletakkan Islam itu, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itulah yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Sekian dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.